Doa bersama terus dilakukan warga hingga pegawai pemerintahan Jawa Barat untuk putra sulung Ridwan Kamil Emril Khan Mumtaz. Pemda Ciamis hari ini memanjatkan doa untuk Eril di halaman pendopo Bupati Ciamis. Doa bersama yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati. Putra sulung Gubernur Jawa Barat, Emril Khan Mumtaz, terseret arus Sungai Are di Swiss saat berenang bersama adik dan satu rekannya 25 Mei lalu. Eril tidak dapat diselamatkan. Hingga kini pencarian terhadap Eril masih terus dilakukan meski keluarga telah mengikhlaskan kepergiannya.